Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat pecinta elektronika, khususnya audio ya. Semoga dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan diberi kemudahan rezekinya. Amin. Kali ini saya akan memperbaiki amplifier merek Maran model 1150 atau 1150. Kerusakannya awalnya katanya yang sebelah panas, yang kanan tidak bunyi. Tapi si pemilik juga bilang sudah dikerjakan seorang tuser juga. Sebaiknya kita buka aja ya. Kita buka, kita lepas dulu. Kita cek fisiknya dulu. Setelah kita buka ya, tutupnya kita lihat di sini. Ini untuk vinylnya ya. Vinyl yang sebelah kiri. Ini transfernya sudah tidak original. Sudah menggunakan yang transfer jengkol 3055 yang produk ST Malaysia. Gitu. Ya, sedangkan tegangan ini supply-nya rata-rata yang sudah ampli seperti ini itu biasanya di 40 volt atau lebih DC ya. Terus kita lihat yang lainnya juga. Kalau dari atas terlihat tanda-tanda dari kondensator yang kecil-kecil ini. Nah, ini sudah mulai longgar. Fisiknya terlihat sudah mulai membeka. Ini untuk regulator distribusi supply untuk preamp dan sebagainya. Untuk preamp sini, dalam sini nanti juga kita buka ya. Kita lihat. Tapi kita fokus ke power-powernya dulu. Yang kiri ini yang sebelah kanan. Nah, kita putar aja ya, ya. Yang sebelah kanan juga bukan transistor originalnya, juga menggunakan 3055, tapi produknya produk Motorola. Ya, fisiknya sudah berbeda. Nah, fisiknya seperti ini. Ini kalau saya bilang bodinya aluminium ini. Ini lebih bagus dari yang ST itu. Bagus. Ya, nanti seluruhnya kita cek. Kalau yang ST jelas harus kita ganti. Karena dalam pengalaman pengerjaan yang produk ST itu tidak tahan lebih dari 30 volt. Untuk dipraktekan ya, volt DC itu lebih mudah jebol. Dan pemilik sudah membawakan sepasang transistor. Yang belikan yang MJ15003 untuk yang NPN-nya karena pasangan ya, komplemen berpasangan, yang PNP-nya 15004 produk Meksiko. Yang ini lebih baik daripada yang 3055 SD itu. Oke, sekarang tugas kita lepas dulu satu-satu. Yang sana dulu ya, prioritas. Yang sebelah kiri. Kita lepas, kita cekin juga kapasitor-kapasitor, diode-diodenya. Karena untuk amplifier yang jadul atau pintek seperti ini, rata-rata memang kondensatornya sudah harus mengalami penggantian. Karena ini sudah usia lebih dari 20 tahun. Tapi kondisinya masih oke, mulus fisiknya. Gak tahu tone controlnya, nanti juga kita lepas. Kali ini kita lihat, tapi fokus ini dulu. Blok powernya. Yang kiri. Ya, kita lepas. Karena ini relatif mudah melepasnya, karena soketnya cuma sedikit. Lantas yang bawah ya, kita lihat yang bawah. Kita lihat fisik dulu.
printed ini untuk rangkaian filter, lantas untuk dubbing dan mikrofon, ada fasilitas mikrofonnya. Itu dia masih baik. Maaf yang belum kena sordelan. Tapi ini ya, di supply utama kapasitor ini, ya ini sudah diputus atau dilepas. Nah, seperti ini. Dilepas dan kita lihat PC kondensatornya ini sudah berlubang. Nggak kelihatan ya, kita turunkan dulu kameranya. Ah, ini berlubang. Ah, berlubang. Udah berlubang seperti ini, cairan elektroniknya udah keluar semua. Alias ini sudah jebol ya, bocor. Nggak bisa dipakai, pantas ini sudah dilepas. Tapi tidak diberikan penggantinya yang lain, cuma dilepas seperti ini. Saya kurang mengerti. Ini satu kapasitor ini terdiri dua buah elku atau kondensator ya. Nilainya 13.000 mikro dan polnya ya berkisar 65 pol. Itu diode bridge-nya, nanti kita cek semua. Untuk kapasitornya plasa kita gantiin seperti ini. Karena seperti originalnya sudah tidak keluar lagi. Jadi yang tunggal seperti ini, yang 15.000 100 pol. Dari produk Nichicon. Kita beri dua buah ya. Kita beri dua buah, nanti tempatnya kita carikan aja. Sedangkan pemilik mengatakan kalau memang kondensatornya harus ganti ataupun jangan diganti tempatnya, biar di situ, tidak dilepas dalam artian. Dia mungkin di sini pas ini ya. Bisa kita sisipkan di situ, tidak mengurangi keasliannya. Seperti itu. Ya, seperti tadi yang katakan, kita fokuskan ke di powernya dulu, nanti baru yang lain-lain. Nanti juga nanti kita persiapkan kapasitornya dulu juga bisa. Nanti kita lem aja di bawah sini, ini pas sepertinya nih, pas karena sejajar dengan ini. Oke, cukup menyita waktu banyak ini. Kita pasangin dulu kapasitornya. Sambil menunggu lem kering, kita bisa mengerjakan yang lain-lainnya. Udah, kita lepas ya. Dua pendingin ini. Utara soketnya hanya dua, tidak terlalu rumit. Seperti ini. Yang ini menggunakan transistor juga MJ2955 untuk NPN-nya, PNP-nya 3055. Tapi ini produk Meksiko, produk lama. Nggak tahu itu rusak atau tidak, belum kita lepas. Yang sini sudah kita lepas, yang 3055 yang produk ST itu ya. Sudah kita lepas seperti ini. Nah, ini. Ini kalau dioperasikan untuk amplifier yang lebih tegangannya dari 30 volt, tapi dipastikan ini sering mudah jebol dan sangat sering sekali. Terus pemiliknya sudah membelikan transistor hanya sepasang dari MJ15003 dan pasangannya, komplementnya MJ15004. Ini yang tiga ini yang NPN. Ya, juga nanti komponen-komponen yang lain. Ini sepertinya udah lebih dari sekali mengalami problem di powernya.
melihat tanda-tanda bekas sordelan. Dan ini juga kabelnya ini harusnya hanya dililit, tapi ini sudah dipatri-patri juga yang sebelahnya. Sama. Kalau problem seperti itu, paling sering di transistor input diferensial. Dia selalu berpasangan tipe yang sama. Kalau PNP PNP atau NPN PN, tipe yang sama, seri sama, tentu saja jadinya sama ya. Itu paling sering yang saya jumpai. Jadi kalau orangnya udah mengatakan lebih dari sekali, ini langsung saya ganti ini. Pun yang lainnya masih baik, kecuali yang kakinya berkarat, tapi ini belum berkarat kakinya, masih bagus, masih bersih. Kalau berkarat, rusak tidak rusak, saya ganti. Ini juga sama, cuma yang sini diferensialnya belum pernah diganti, tapi tidak akan saya ganti nanti. Sekaligus ini menjawab pertanyaan para subscriber kita ya, para sahabat. Saya pemula Pak, ngecek transistor bagaimana ngeceknya transistor. Oke. Padahal di beberapa video saya sudah sering saya terangkan ya. Kalau komponen terpasang di printed di PCB-nya, gunakan 1 kali ohm. Ini. 1 kali ohm ya. Tapi kalau kondisi lepas seperti ini, Bu, masih baru, katakan gunakan yang selektor 1 kilo. 1 kilo ohm. Ini. Caranya memang harus tahu dulu letak kaki-kaki. Tapi kalau tidak tahu ya langsung aja di, kalau NPN jelas kakinya nih. Probe ini atau tongkat ini ya. Angkat aja ya, gampangnya. Ini letakkan di kaki basis. Ini yang NPN ini. Rp15.003 ini yang PN, NPN. Kalau jenisnya N, langsung negatifnya ini. Tongkat negatifnya. Yang merahnya dibuat ke emitter dulu. Terus ke kolektor. Penyimpangannya sekian. Yang kita kalibrasi dulu sampai 0 ya. Oke lah, anggap 0 itu. Lantas untuk mencari kolektornya, mungkin jenis-jenis lain berlaku ini. Nah, kalau ini kita sudah tahu. Body pasti kolektor kalau jenis jengkol. Transistor ya. Nah, seperti ini. Kita buangin ini, dia tidak jalan. Kalau jalan tanpa beban, pastikan itu rusak. Walaupun kecil. Lantas untuk mengetahui fungsi apa tidak transistor ini, tapi kondisi terlepas gini ya, pegang aja kaki basisnya seperti ini, dia akan bergerak ya, ini ya terlihat ya, bergerak. Berarti ini memang masih baru dan bagus. Lantas yang jenis PNP-nya, karena banyak dari subscriber juga mengaku pemula. Oke. Nah, mengapa? Kalau yang PNP-nya kaki basis, kalau kaki basis, kalau jengkol ini selalu di sini. Itu jarak antara ini dengan ini lebih pendek yang ke sini. Ini basis. Nah, kaki basisnya ke emitter sekian, penyimpangannya ke kolektor sekian. Oke, okay. Tongkat merahnya ke body kolektor kalau sudah tahu. Kalau belum tahu bisa dicari. Seperti ini. Kalau dia jalan kan untuk mengetahui aja letak kolektor emitternya sudah betul belum. Kalau kita balik seperti ini, pun basisnya dipegang, dia tidak akan bekerja, tidak akan jalan transistor ini. Ya, tapi jalannya juga berbeda-beda tergantung kelembapan dari tangan kita ini sendiri. Kalau tangan terlalu kering, mestinya tidak. Nah, gini ya, yang merah ke body kolektor ya.
ke bodinya ini, kolektor. Nah, itu kalau dipegang, pasti anda, dia akan tidak jalan. Nah, ini, pegang jalan, bergerak, pasti dia tidak terhubung lagi ya, seperti itu. Kalau dibalik ini dia jalan atau tidak? Kalau dipegangin tetap tidak jalan, berarti terbalik. Kolektornya pasti tongkat yang ini. Itu yang jenis NPN. PNP ya juga kebalikannya sama. Yang ini yang PNP, yang NPN juga sama. Kolektornya yang tongkat min. Ya, sudah dipahami ya, gitu. Saya jawab, kalau tanya ke WA saya jawab dengan tulisan, sulit juga menjelaskannya, terlalu panjang, nanti tanya lagi. Sebetulnya di beberapa video sudah saya contohkan caranya pengetesan, tapi kalau dalam terpasang di printed untuk pencarian mudah, walaupun seringkali saya katakan tidak akurat, tapi cukup membantu. Gunakan 1 ohm ini. Kondisi transistor terpasang seperti ini ya, hubung ada contohnya sudah di beberapa video saya berikan contoh seperti itu nih. Ini yang NPN ya, ini yang PNP, N yang N dulu ya. Dari jenis ini hampir selalu kaki basisnya di kiri ya, jalan menggunakan 1 kali ohm aja ya. Ini ke kolektor, ini emitornya. Basisnya yang paling kiri, yang paling kiri dari tongkat ini, tongkat tester. Kalau yang PNP itu yang NPN, NPE, PNP dibalikannya yang tongkat merah. Itu ngecek ini ya, kalau buat para senior sudah paham itu. Tapi banyak sahabat kita juga bermacam-macam, ada yang pemula. Nah, kalau jalan ini bukan karena transistornya, karena dia terhubung dengan komponen-komponen lainnya. Resistor. Itu pengecekan awal. Oke, seperti itu ya. Baik, oke, ini saya ganti dulu. Kondensatornya seperti yang ini, penggantian. Masih baru, fisiknya terlihat. Kalau yang ini masih originalnya, nanti kita ganti. Ini juga masih original, ini kita ganti. Juga transistor ini terbungkus nih. Input diferensial hampir selalu saya ganti. Kalau untuk itu, kalau amplifier Sansui, selam kebanyakan Sansui hampir menggunakan power-powernya itu inputnya diferensial menggunakan transistor gini. Ya, kaki 5 seperti ini. Sekarang yang baru sudah tidak produksi lagi, ada yang NOS ya. New old stock, stok lama barang baru nggak. Dan harganya bagus, cukup mahal nih, mulai 90 ribuan sampai 100 ribu lebih mereka jual di toko-toko online. Mahal satu ampli, kalau ini ada isi 2 sudah apa-apa. Karena kan 125.000 kali 2 sudah 250.000, belum yang lain-lainnya. Wah, akhirnya jadi pembiayanya jadi besar. Oke, ini saya ganti dulu ya, nanti langsung kita coba, kita pasangin transistor. Dan kabel-kabelnya ini sepertinya banyak yang ada yang terbalik-terbalik, karena ini tidak, sudah dilepas seperti ini. Ada yang terbalik-terbalik sepertinya. Kita haruskan ngurut secara manual, kita cek jalurnya seperti itu. Kapasitornya sudah saya ganti ya. Ini. Gunakan yang 15.000 volt 100 volt merek Michicon. Itu problem yang lainnya juga ini.
relay untuk protektor speaker ini udah dijumper langsung, nanti kita aslikan kembali. Kalau memang relaynya rusak kita ganti. Seperti kemarin juga ada satu ampli itu relaynya sih baik, tapi setelah kita lihat di dalam, waduh, udah disorder, dijumper dan sebagainya. Lantas ini, ya, yang kemarin yang transistornya Rp3.055, kita ganti dengan ini Rp15.003 untuk NPN nya Rp15.004. Pemilik sudah membawakan ya, beli sendiri. Kita pasang, kalau yang lama menggunakan ini juga Rp3.055, tapi yang produk ST. Sebetulnya ini bagus ya, 3055 ini masih baik, 3055 ini, tapi ya bukan yang produk ini. Semenjak keluar produk ini, saya sering bermasalah dengan rakitan ampli-ampli, tidak kuat. Apalagi tegangannya lebih dari 25 volt. Seperti ini. Bukan ini jelek, tapi masalahnya tegangan kerjanya diterapkan itu, di saya praktekan itu lebih dari 25, 30 itu sering jebol. Ini yang lainnya juga jangan lupa ini. Kondensator-kondensator yang lama ini. Nah, ini kelihatan ya membengkak. Kalau sudah mulai membengkak-bengkak gini udah langsung diganti saja, enggak usah nunggu sampai pecah, sampai jebol. Volume leditas ini masih baik dan kapasitasnya masih sudah berubah ya. Ada pergeseran nilai ukuran. Tas yang lainnya ini, ya seperti ini ya. WR. Ini untuk bias, ini untuk DCO. Ini penting. Penting. Ini juga harus diganti dengan yang ukuran sama nilainya 2,2 kilo, 2 kilo ataupun di bawah 5 kilo karena ini masih bisa digeser-geser. Nah, ini kita masih mendapatkan yang produk-produk lama. Produk lama, satu kebetulan aja ini. Betul ini, seperti ini udah sulit. Sekarang ini plastik kecil-kecil. Seperti ini. Dan ini udah jebol ini. Karbonnya sudah terputus karena usia pakai. Nah, ini yang jadi masalah. Satu DCO, satunya lagi yang sebelah sini untuk pengatur bias. Atau lebih sering saya menggunakan istilah ya arus diam. Bergeser arus diamnya ini panasnya memuncak. Transistor ini tanpa sebab. Memuncak. Yang kalau sekarang ini sebesar-besar ini. Ya, bandingkan ya. Kalau ini besarnya sebesar potensio biasa. Bisa diganti dengan potensio biasa, potensio yang ada tangkainya itu yang diputar-putar itu, tapi kan secara estetika itu kan keasliannya sudah bergeser. Saya lebih suka mempertahankan keasliannya, walaupun ini sulit tetap saya cari. Itulah mendapatkan dari seorang rekan ya. Ini masuk NOS baru, new old stock. Seperti itu. Juga terlalu jumpai transistor-transistor itu khusus ya, ampli-ampli yang vintage ataupun ampli jadul, ampli lama. Walaupun ini secara tester di tes masih baik, masih berfungsi baik, kalau buat saya ini langsung saya ganti.
pengalaman ini suatu saat dia akan terjadi semacam short di dalam transistor itu. Itu cepat sekali terjadi, short langsung jebol ini power amplifiernya tanpa sebab, ganti lagi nanti 2-3 hari begitu lagi. Jadi enggak usah nunggu kita cek, langsung aja ganti dan harganya tidak terlalu mahal. Seperti ini. Tapi peranan ini sangat penting. Kalau udah kita ganti seperti ini, biasanya dia masih bertahan bahkan puluhan tahun pun masih, selama yang pakai perawatannya bagus, penyimpanan juga. Seperti itu. Sekarang kita skrup-skrup kembali, kita kembalikan sambil kita memperbaiki protektor speakernya ini. Kenapa sepertinya dibebas langsung? Nah, karena dulunya sering terjadi bocoran arus DC walaupun setengah ataupun satu pol. Nah, itu kadang merotek hidup seperti itu. Karena di sini outputnya speaker itu terjadi bocoran arus DC. Harus DC, akibatnya seperti itu. Sering juga rekan-rekan itu, sahabat user itu sering langsung tidak ingin ngambil pusing, langsung aja diprotek. Dibypass protektornya. Kadang kalau ada bocoran setengah sampai satu volt itu, pemilik tidak merasakan bedanya. Sering terjadi seperti itu. Ini kalau pengecekan itu ya sama. Dan kalau saya untuk ampli-ampli jenis ini itu pengujian itu pengetesan audio ya, uji coba lah, uji dengar itu minim 2 hari, 1 hari 4 jam non-stop. Jadi kita bisa kontrol temperaturnya dan ada gangguan-gangguan lain tidak, karena kan sering muncul-muncul suara aneh. Itu penyakit ampli-ampli lama seperti ini, sulit memang dicarinya seperti itu, kadang membutuhkan waktu yang amat lama. Sering juga pemilik tidak sabar karena faktor saya tidak bisa full time, dalam arti lebih dari 8 jam sehari itu kerja sudah letih ya, mau dimaklumi lah. Tapi kalau semangat kerja ya oke lah. Ya, lebih kepada menikmati pekerjaan untuk saya sekarang ini. Ya, kita masukkan dulu, nanti baru kita cek tes suaranya. Biasanya kalau pengetesan sudah betul, di output speakernya sudah 0, 0 ataupun ada pun ya kecil sekali, 0 berapa, tidak selalu sampai 0, betul enggak? Ada, kalau bocoran itu hanya 0,01 1/10 atau 0,1 1/10 volt, itu masih saya tekan lagi sampai dia di bawah itu udah aman untuk speaker. Pertama ya, faktor amplifiernya, usia pakai, juga toleransi komponen dan sebagainya, tapi itu aman. Selama dipakai tidak ada lonjakan-lonjakan tegangan DC. Harus DC yang bocor di output speaker. Baik minus maupun plus. Ya, butuhkan waktu yang agak panjang juga ini. Ya, habis itu kembalikan ke sana-sana ke tempatnya masing-masing. Enggak memperbaiki itu, nanti kita coba uji dengar. Selesai, kita masukkan ke dalamnya lagi. Sebelum kita coba, ini juga blok dari preamp Pono piringan hitam. Lantas juga di protektor speakernya. Protektornya kita ganti karena kerjanya lemah, kadang mencapai 10 detik dia baru bisa on. Kadang lama sekali, sampai 1 menit baru bisa on.
itu penyebabnya karena kapasitor. Kapasitor dan transistornya banyak yang berkarat. Itu relainya masih baik. Yang mesin kanan ya, oke. Sekarang kita balik. Kita pasang pada posisi normal ya. Nah, kita kembalikan pada posisi normal agar enak dilihat. Oke. Powernya ya, lampu indikatornya ini. Ini power. Oke, hidup ya. Seperti biasa posisi out. Oke, kita mainkan ya musiknya. They start to notice that I'm in motion. There is no motion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop. That we don't try to fall. Try to live, but it all. Do not want to act upon. Looking big, never small. Cause you gotta want it all. When you finally get it all, do you ready? Take it all. Need a hand out. I'm already standing out. Starting to be pissed out. Udah imbang, balan kiri dan kanannya, suaranya jernih. Ini tidak ada suara-suara misterius, gerodok-gerodok. Ya, ini yang bagian atasnya. Ini kapasitor dari dengar aja ya. Udah, kita ganjel biar panelnya terlihat jelas. Nah. Ini keseluruhan kapasitornya ini pada bengkak semua. Ini supply untuk backup power, juga untuk preamp-nya ke sini. Backup power yang bagian depan itu simetris ya, minus 42 volt plus 42 volt terhadap ground. Kalau kemarin tidak balance, ini akan sulit pengaturan ini. Bias dan DCU nya kita sudah setting seperti biasa. Di video-video terdahulu, kalau bahannya beberapa menit ini tidak terasa panas. Ini yang filternya. Itu dukung terus ya channel ini biar saya semangat membuat videonya. Karena viewernya masih sedikit, masih banyak video-video yang lain akan menyusul, khususnya ampli-ampli jadul atau vintage ya, ampli-ampli vintage seperti ini. Banyak Maran, Sansui dan sebagainya lah. Terima kasih sudah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.